Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 1 MI Istiqomah Sambas yang Pak Guru sayangi, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tematik kelas 1. Pada kesempatan ini dengan kami Arifin Budianto, biasa dipanggil Pak Budi. Di tema 1 ini adalah diriku. Masih subtema 1 yaitu aku dan teman baru. Dengan Pak Budi kita akan belajar di pembelajaran 3. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu ada 2. Yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat mencari dan menyebutkan huruf vokal A, I, U, E, O yang hilang dari nama temannya dengan benar. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan bilangan 1 sampai dengan bilangan 10 dengan tepat. Jadi hari ini kita akan belajar 2 materi. Yang pertama huruf vokal, yang kedua adalah bilangan dari 1 sampai 10. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, mari kita baca bersama-sama. Bermain mengenal huruf. Perhatikan huruf pada badan temanmu. Sebutkan huruf yang hilang dari nama temanmu. Cari hurufnya lalu pasangkan. Sebelum bermain, mari kita berdoa. Tadi kita sudah baca doa ya, sudah baca basmalah. Ketika kita akan bermain juga perlu membaca basmalah bersama ya. Itu ada huruf S, kemudian titik-titik hilang itu kosong ya. Kemudian huruf T, kemudian teman berikutnya kosong. Nah, kira-kira itu akan diisi huruf apa jika namanya Siti? Nah, berarti yang hilang adalah huruf I. Habis S itu I, kemudian T, kemudian lagi I. Jadi Siti. Nah, kita mengenal huruf vokal itu ada 5. Apa saja? A, I, U, E, O. Ya, A, I, U, E, O itu adalah huruf vokal. Ingat-ingat ya. Kemudian kita akan belajar menghitung. Nah, sebelum menghitung banyak benda, kita coba akan belajar urut dari bilangan 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Sudah bisa semuanya berhitung dari 1 sampai 10? Insya Allah sudah semua ya. Kalau sudah, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, itu ada gambar anak 1, berarti lambang bilangannya 1. Kemudian di bawahnya ada lambang 2, karena anaknya berjumlah 2. Kemudian ada lambang bilangan 3, karena anaknya berjumlah 3. Nah, kemudian ada pensil berapa itu? 6. Kemudian di bawahnya ada kursi berjumlah 7. Nah, kemudian lagi ada sebuah benda berjumlah 8. Ya, itu anak-anakku materi yang Pak Guru jelaskan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, berikutnya adalah evaluasi. Evaluasinya ada 2. Yang pertama, sebutkan yang termasuk huruf vokal. Nah, yang termasuk huruf vokal itu ada 5 tadi, apa saja nanti disebutkan, ditulis. Kemudian yang kedua,
berapakah jumlah anak di atas? Nah, kalian di rumah nanti boleh ditulis jawabannya saja maupun dengan soalnya lebih bagus ya. Nanti ditulis di buku tematik. Nah, sebelum Pak Guru akhiri, anak-anakku, bahwa rangkuman materi yang telah kita pelajari ada dua, yaitu huruf vokal, contohnya A, I, U, E, O. Kemudian membilang dari bilangan 1 sampai dengan 10. Alhamdulillah tadi kita sudah belajar, walaupun di waktu yang sangat singkat ini, mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, ini Pak Guru akan berpesan ya, pesan afektif. Nah, pesan afektif dari Pak Budi, Pak Guru ingatkan ya, sholatnya harus tepat waktu. Nah, sholat tepat waktu, ngaji, hafalan itu harus tiap hari. Yang paling penting menuruti perintah kedua orang tuanya. Oke, alhamdulillah, insya Allah anak-anakku, anak-anak kami kelas 1 MI Istiqomah Sambas semuanya pintar-pintar ya, bisa mengikuti, bisa mematuhi kedua orang tuanya. Terima kasih, itu saja yang Pak Guru bisa sampaikan. Mudah-mudahan materinya bermanfaat, mudah dimengerti. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.